Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ingin menikah berarti dia harus punya bekal, harus mempersiapkan bekal. Semuanya, setiap orang yang menikah wajib punya bekal. Apa bekalnya? Yang pertama, ilmu tentang pernikahan wajib. Dia harus belajar bagaimana fikih nikah dari A sampai Z. Belajar bagaimana pernikahan, bagaimana tata cara ijab kabul. Dengan menikah inilah menjadi sarana kita untuk mau belajar. Maka semua kita yang sudah menikah pun juga wajib belajar tentang fikih nikah itu. Nah, belajar, duduk di majlis taklim, ngaji. Dari situ kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Alhamdulillah. Wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni 'ilman.